Rumesen. Malam hari di kota Garut. Barengan sama orang-orang unik ini. Iya, di mana nih. Kita mau kemana, Git? Ini, Git? Nah, kita mau ke sini. Kayak rumah, tapi apa sih? Coba kita lihat ya. Bakso Gotan. Git, kasih tau gue nih apaan? Godaan? Setan. Apaan? Tadinya memang godaan setan tadinya. Bahasanya diperhalus. Bahasanya diperhalus. Jadi Gotan? Enggak, memang Gotan. Cuman tadinya kepanjangannya godaan setan. Cuman diplesetin? Diperhalus. Godaan? Mantan. Aduh, jangan keras-keras mantan. Mantan? Masuknya dari jalan kecil itu tuh. Kita cobain ya. Duduk aja. Hah? Tapi kayak rumah loh konsepnya. Nih, konsepnya kayak rumah. Emang rumah sih, dalam rumah. Bahasa Botan. Maksudnya di sini tinggal. Oh, ini nyala. Acara buku. Ya, gila. Jadi siapa? Sefiro kan. Foto nggak cuma satu-satu. Silakan bu. Berapa orang? Lima. Lima. Ya. Tinggal di ujung bakso apa? Mana? Ini ceker, bakso aci urat. 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 Ini apa ya? Kenapa di rumah usahanya? Gak ada, emang dulu ini rumah tinggal kita. Terus? Dulu kan jualan sebelum bakso. Tempat buat masak, dulu masak kan saya teh. Jadi pengen tempat luas biar luas aja bikin ngeracik masakannya. Cuman ini bertahan 5 tahun dulu. Sebelum ini karena sesuatu yang emang kita udah ditakdirkan harus di sini gitu ya, jualan di rumah lah di sini. Gitu. Ya Allah. Udah 3 tahun berjalan, 3 tahun lebih 1 bulan sampai bulan hari ini. Ini ada di gang sempit loh. Sempit. Alhamdulillah ya, mungkin udah rezeki susah sih untuk ditolak. Saya dari usaha cuma berdua sekarang udah ber 14 sama karyawan. 14. Dari berdua jadi 14. Dulu karyawan cuma dulu cuma berdua aja teh ya. Tuh teteh yang ngerti perjalanan gimana. Masya Allah. Sukses banget ini. Dorong roda ya tehnya. Pulang pergi dorong roda teh dari sini ke jalan sana jauh. Ada 5 menit lah dorong. Cuma dua apa deh? Itu ya perjalanannya emang harus ditakdirkan kita di sini. Mulai dari nol sampai hari ini alhamdulillah. Dinikmatin semua perjalanannya ya. Semua dan alhamdulillah ada hasil yang bisa. Ternyata perjuangan itu enggak sia-sia. Luar biasa. Ada hasil, ada perjuangan. COVID-19 gimana? Kenapa? COVID-19 gimana? COVID-19 dulu sempat 2 minggu sempat off dulu. Panggung. Kita ada karena ya hampir 80% penjualannya ada. Sampai bulan puasa agak peningkatan dari lebaran sampai sekarang alhamdulillah. Enggak ada ngaruh. Iya. Alhamdulillah. Ada IG-nya enggak? IG ada Bakso Gotan Garut. Di follow aja. Oh, siap. Oke. Nah, sukses ya. Alhamdulillah. Amin. Sukses ya, saya doain sukses. Banyak yang datang ke sini. Sukses bersama aja teh. Aku doain juga teh sukses. Amin. Ini keren banget loh. Iya. Yang cuma sukses satu pihak semua. Semuanya harus sukses ya. Oke. Sukses bersama. Buka cabang. Buka cabang di Bandung. Insya Allah. Oh, terima kasih buka cabang. Gak menutup kemungkinan untuk buka cabang dimanapun. Kalau memang ada rezeki ada kesempatan, ayo aja. Oke. Okay. Emang rencana sasaran awal kalau nggak Bandung pasti. Bandung rame insya Allah. Mudah-mudahan kalau emang ada kesempatan lagi, kita lagi nyari yang terkait itu SDM-nya. Saya aja SDM-nya. Saya aja.
Kalau emang udah untuk tempat pengungsi gampang dicari, cuma untuk SDM ya nggak siapa yang kita bayar. Oke, saya daftar nanti ya. Insya Allah. Oke. Kita juga doain Tete lah. Oh, siap. Nih biar kita sesuai bareng-bareng aja. Oke. Gak pengen satu pihak. Oke. Kita bareng-bareng berkah. Amin. Amin. Udah ya. Tadi gue wawancara sama pemilik bakso Gotan Garut, keren ya. Nanti di follow aja IG-nya. Dan sekarang saatnya kita makan baksonya bareng-bareng. Oke. Namanya ini bakso no, bakso Gotan. Gotan. Oh. Kita baso. Cobain nih. Coba di alpukatnya. IG ada di IG. Ini alpukat nangka, tapi enak di atasnya loh. Ada apa nih, Nay? Selasi. Selasi. Ini mah gagal diet deh. Ya. Kita cobain. Enak kan? Rasanya. Wow. Enggak, tapi bener-bener ini enak banget. Ini enak banget. Jadi ada koktailnya, nangkanya, irisan alpukatnya sama dikasih susu. Gulanya bener-bener gula. Kayak Iron Man lagi. Tete apa? Ini rasanya bukan kayak Iron Man lagi. Lebih dari Iron Man. Lebih dari Thanos juga. Bulat banget. Itu apa minumannya? Itu? Jeruk nipis. Cobain dong, cobain dong. Asli hasil. Jadi kayak gitu rasa hulaknya. Jadi yang putih-putih ini apa? Somai. Isi cincang. Daging, cincang. Isinya cincang. Bakso Gotan. Oh iya, teh nulada teh. Yes. Godaan setan. Mana tahu, Dok? Dok. The dogs. Siapkan the dogs. Ini bakso ininya lada pisang.